Halo guys, balik lagi channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys. Sekarang gue react balik lagi ke Day 6 yang Event of Day nih guys. Ini kemarin baru keluar banget, cuman malam ya guys ya. Teman-teman My Day udah langsung DM Instagram gue. Dan which is gue excited banget gue dengar. Gue juga jujur aja gue udah follow yang channel Day 6 ya. Jadi gue dapet notification lah ibaratnya, cuman rada telat. Oke guys, ini langsung aja nih Day 6 Event of Day yang judulnya We, tapi yang live clip guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, gue udah buka nih guys. Kita langsung aja guys, tanpa basa-basi kita langsung react aja guys. Day 6 Event of Day, We live clip. Ceplok. Oke, scene ya guys ya. Gonpil. Oke guys, semua nih sebelumnya gue akan klarifikasi nih, kayaknya semua sequencer guys ya. Belum ada yang megang instrumen. Semuanya tuh sequencer sih, totet, 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 totet. Lagi pula emang gak penting, soalnya sejauh ini emang si Wonpil kan main lebih ke keyboardnya guys ya, pianonya. Sub-bass juga ya. Oh, sine wave ya. Boom. Test tone tuh kayak test tone gitu guys. Nice. Gila, Wonpil, Young K ini guys, makin kesini gue makin naksir sama suaranya guys, kayak makin mateng gitu loh guys. Oh, Wonpil mah udah juara juga sih kalau vokal ya. Oke, kemana? Ah kan? Suara pianonya Wonpil nih unik juga nih guys, dibuangnya kanan, jauh banget ke kanan guys. Young K kan? Oke, main SPD ya si Doon. Dede. Oke, gitar juga gak dimainin si distorsi. Jeng 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 jeng. Yang di palm mute itu guys ya, gak dimainin guys. Masuk ke dalam sequencer loop. Asik, lebar ya. Oh bener kan? Bener guys, waktu itu gue react nih belum masuk drum analog guys. Ini lebih ke anak apa digital guys ya, drumnya. Oh bahkan si Doon cuma main hi-hatnya doang guys. Snare-nya juga masih sequencer guys ya. Coba di tengah dia dimasukin ke drum ini. Tuh dia masih main hi-hat. Oke. Vokalnya sih gila sih. Oh Young K. Kok gue serius nih guys. Di bagian itu gue emang paling suka. Da-da-da. Di sini nih. Na 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 na. Ya chord on gitu ya, itu manis banget ya, bikin nuansa tuh berubah banget guys. Padahal notasinya sebenarnya mirip-mirip guys. Gokil ya. Nice aransemen banget sih kalau Day 6 sih. Oke. Oke, kick masuk di sini. Buset, jauh banget. Buang ke kanan nih. Asik. Cek 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 cek. Oke. Nah, ini baru masuk drum. Snare ya. Hi-hat tetap pakai ini ya. Santai aja mainnya Dede. Gokil. Oh, suaranya Young K gue baru dengar guys. Ini dia main benar-benar rhythm dong, dang dang. Ya dia main per bar aja guys untuk nebelin suara. Itu dia ditaruh di tengah, rada slide ke kiri guys. Oke, gue baru dengar. Chord nih. Sorry guys, ini nih. Ini gue part yang waktu gue react di sini partnya gue suka nih guys. Langsung tiba-tiba dark gitu ya. Di. Asik ya. Ada apa Young K suaranya di yang ini? Wow. Asik.
Asik. Tunggu gue ulang guys, itu partnya dapat yang keren guys. Ini gayanya Yongke gue. Fokus gue ke arah sana guys, sorry guys ya. Wow, nice. Anak band banget guys. Ini sekarang syuting tempat sama cuman malam kondisinya guys ya. Dibanding yang walk. Asik Doon, mukul santai aja guys ya. Oke, setengah. Gila mainnya lebih sabar sih nih lagu ini. Asik, gayanya cool abis guys. Dede Doon. Soundnya juga ya. Ya, abis nih. Oke, turun deh. Makin lama makin turun guys. Wow, matinya juga kasar ya. Langsung dep. Oke, gue pause dulu guys. Ini lagu sih emang jenisnya guys ya. Jenisnya lebih emang nonjolin chord progression. Bentuk moodnya. Vokalnya juga ini gila sih. Lebih ke vokal. Ini matangnya bukan main sih guys. Mereka tuh makin gila sih. Cuman Dede Doon guys, mainnya tuh bener-bener nih buat nemenin musik aja guys ya. Gak ada tuh yang benar-benar dar. Ini benar-benar cuman buat ya udah mereka emang jualnya lebih ke lirik, notasi sama mood masing-masing dari chord progression itu sendiri guys. Terutama bridge kan, itu benar-benar moodnya beda banget guys. Ini lagunya juga mood apa kesannya dari gue sih lebih kayak sedih sih guys. Apalagi dibawain live kayak gini guys. Wah, nice. Apalagi gayanya Yongke guys, itu the best banget guys. Ini kan gue udah dari Wonpil pindah lagi Yongke. Yongke kadang-kadang Doon, kadang-kadang Papa Sungjin, kadang-kadang ke JG. Jadi gue ambil guys. Mohon maaf nih guys sebelumnya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol sebanyak yang banyak guys. Ceplok.